saya Kapten Uday. Kali ini, mari kita belajar mengenali galaksi. Episod 6, Galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat dalam alam semesta. Bintang-bintang sentiasa wujud secara berkelompok yang dikenali sebagai galaksi bersama-sama dengan gas, debu antara najam dan jirim gelap. Sekitar 10 ke 20% dari galaksi terdiri daripada bintang, gas dan debu. Galaksi dikekalkan bersama oleh tarikan graviti dan komponen galaksi mengorbit satu pusat. Terdapat bukti bahawa lubang gelap mungkin wujud di pusat sebahagian atau kebanyakan galaksi. Pasti adik-adik ingin tahu berapa jumlah galaksi dan bintang yang ada, bukan? Anggaran jumlah galaksi terkini adalah di antara 200 bilion ke lebih daripada 2 trilion. Jumlah galaksi yang teramat banyak ini menempatkan bintang-bintang yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di planet Bumi. Dalam episod kali ini, mari kita belajar mengenali 3 buah galaksi terkenal. Galaksi Bima Sakti, Milky Way. Galaksi Bima Sakti berbentuk lingkaran dan mempunyai lebih dari 100 juta bintang. Sistem suria kita berada kira-kira 30,000 tahun cahaya dari pusatnya. Galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda merupakan galaksi terbesar yang paling dekat dengan kita. Ia terletak sejauh 2.5 juta tahun cahaya. Lebar galaksi ini adalah 260,000 tahun cahaya. Galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero juga dikenali sebagai Messier 104, M104. Ianya terletak kira-kira 29 juta tahun cahaya dari Bumi. Galaksi Sombrero adalah salah satu daripada objek-objek paling besar dalam gugusan Buruj Virgo. Hai adik-adik, mari kita belajar melukis galaksi. Kakak Nadia akan tunjukkan cara-caranya. Dia menggunakan komputer untuk melukis. Wah, cantik kan adik-adik? Maklumat tambahan. Galaksi dikelaskan berdasarkan bentuknya, iaitu galaksi yang berbentuk elips, galaksi yang berbentuk lingkaran, galaksi yang berbentuk tak teratur. Galaksi berbentuk elips adalah dari galaksi yang berbentuk bola. Struktur galaksi jenis ini tidak terlihat dengan jelas. Galaksi elips sangat sedikit mengandungi bahan dan anggotanya adalah bintang-bintang tua. Contoh galaksi jenis ini adalah galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. Anggota galaksi berbentuk lingkaran terdiri daripada bintang-bintang tua dan muda. Bintang-bintang tua terdapat pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan galaksi lingkaran yang berada di bidang galaksi. Galaksi lingkaran berorientasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi.
Contoh dari galaksi jenis ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti inilah bumi adalah sebahagian dari sistem suria berada. Galaksi terbentuk yang tidak teratur ini tidak memiliki bentuk khas. Anggota dari galaksi jenis ini terdiri daripada bintang-bintang tua dan muda. Contoh dari galaksi jenis ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Dua buah galaksi tetangga terdekat Bima Sakti yang hanya berjarak sekitar 180,000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Galaksi tak teratur ini banyak mengandungi bahan yang terdiri daripada gas dan debu-debu. Mari kita belajar bersama Komander OP. Hai adik-adik, hari ini Komander OP akan bawa adik-adik semua terbang ke galaksi. Tapi bukan dengan gunakan kapal angkasa. Kita akan buat galaksi itu di atas kertas. Lukisan galaksi kita. Adik-adik boleh gantungkan ia nanti di bilik adik-adik. Okey, sampai jumpa lagi. Adik, seronok kan bila kita dapat belajar sains angkasa melalui seni? Banyak yang boleh kita pelajari. Sambil melukis dan membuat kerja seni, kita juga dapat belajar sains angkasa dengan mudah.